mohon Bu, saya akan janji Bu akan bayar sewanya Bu. Saya janji. Kapan, Nok? Kapan? Saya udah gak sabar lagi. Kamu nih, mendingan pergi dari rumah saya. Kosongkan rumah ini. Bu, tolong, Bu. Istri saya lagi hamil, Bu. Tolong, Bu. Saya janji, Bu. Saya akan bayar hutangnya, Bu. Saya janji. Saya gak mau tahu. Bukan urusan saya. Sekarang juga, kosongkan rumah ini. Kamu bawa rongsokan itu. Enggak laku. Bu, mohon. Saya mohon kembalikan ibu, Bu. Kami gak punya tempat tinggal lagi. Terserah mau tinggal di mana. Bu, dengar ya. Saya ini RW di sini. Jangan kejam begitu. Ini orang lagi hamil. Kok dia lahir gimana? Hah? Pak Aji nggak usah ikut campur karena Pak Aji nggak tahu persoalannya. Dia ini udah nunggak kontrakan selama 3 bulan. Emang rumah nenek moyangnya mau tinggal gratisan? Berapa utangnya dia? 2 juta. Susah amat ngambil duit. Aduh, orang kaya duitnya banyak. Nih. Hei, ini kan baru rumah doang. Listriknya belum dibayar. Listrik mah bukan gue yang nyewa kali. Mana sih lo? Kan situ yang bayarin. Terima kasih orang gue bayarin. Udah yang bisa lo. Jadi besok-besok belajar. 2 tanah kek. Udah gue tinggal. Assalamualaikum. Salam. Gagal lo. Ayo kita masuk ya. Ayo. 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 Istirahat aja dulu ya bang, nanti aku lanjutin. Pinggang aku juga udah sakit. Ya udah, kamu istirahat aja ya, aku mau keluar. Kamu mau kemana bang, ini kan udah malam. Aku mau cari cara, aku gak mau hidup seperti ini. Kamu mau ngapain bang, jangan macem-macem. Ingat, aku ini lagi hamil anak pertama kita. Justru itu aku gak mau anak kita sengsara seperti ini, ya. Aku gak mau kere. Aku mau keluar, jangan halangin aku, ya. Aku mau keluar, jangan halangin aku. Ki, tolongin saya Ki. Saya kan punya usaha Ki, dagang kopi susu keliling. Gimana dari usaha saya itu bisa kaya raya saya Ki? Bisa, sangat bisa. Caranya gimana Ki? Kamu harus memakai air bekas memandikan jenazah. Gunakan air itu untuk membuat kopi susu yang kamu suka. Air pemandian jenazah? Ya. Dengan air itu, saya jamin usaha kamu akan meningkat, laris. Dan kamu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar setiap hari. Saya mau Ki. Tapi ingat, setiap hari Seloso Kliwon, kamu harus menyediakan sesaji untuk periwangan yang membantu usaha. Kalau kamu terlambat sebentar saja, nyawa kamu.
adalah jin perewangan yang akan membantu usaha kamu. Dan kamu harus dengarkan baik-baik pesan saya, bahwa kalau kamu tidak mau melakukannya, maka kamu akan celaka. Dan jin yang akan membantu kamu menyerupai tuannya.